nih, ciri khas gepreknya nih. OH 1626. Mantap. Kawan-kawan, keren kan kawan-kawan, khususnya yang lintas Muara Enim, Lahat, Pagar Alam nih. Ada armada barunya nih, luar biasa. Oke, Bismania, kalau tadi kita rilis dari luarnya, sekarang kita mau lihat dari penampilan bedeng dari dalamnya kawan ya. Ini seperti ini kawan. Ini menggunakan sasis OH 1626 nih. Mercy terbaru nih. Ini kawan-kawan kalau mau lihat ya seperti apa dashboardnya ya. Ini kemudinya, ruang kemudinya juga sangat sekali baru sekali nih, kawan ya. Dan ini adalah penampilan dari dashboardnya ya, dashboard JB3 nih kawan-kawan. Dashboardnya pun beda, lega. Dan di sini ada semuanya. Ini masih mulus sekali nih kawan. Nih seperti ini nih kawan. Penampilannya, topi ya seperti biasa ya. JB2 itu topi ini. Seperti itulah ruangnya. Ini terhitung dari ruang kabin. Dan sekarang kita mau lihat dari fasilitas yang ada nih. Dan alhamdulillah sekarang ini nyala nih kawan ya. Dinyalain nama drivernya nih. Jadi canggih banget ya. Apa ya, perpaduan warna biru sama merahnya itu menciptakan kesan yang sporty banget. Ini kawan-kawan ya, dia ada yang ini, ada casannya. Okay. Kita lanjut lagi, kita ke bagian depan lagi. Untuk ternyata saya baru lihat nih, ada yang spesial. Selain punya leg rest, di sini juga ada foot rest. Kawan-kawannya, Bismania, bagus sekali ini kawannya. Tuh, langsung dinyalain nama dia ini, memang banget ya. Alhamdulillah nih, bisa semewah gini. Kita nggak perlu khawatir sama. Kalau joknya sendiri dia ini menggunakan rimba kencana ya, nih rimba kencana. Terus di sininya ada lekuk-lekukan, jadi dia kayak jok terapi gitu ya kawannya. Terus di sini ada sandaran kakinya, terus di sini ada ini sandaran tangannya nih, belum dibuka nih, masih mulus banget nih. Kita alhamdulillah udah minta izin nih dari Om Yunus ini. Sepertinya ini batangan Om Yunus nantinya yang punya Bimanca nih. Kita udah minta izin nih. Alhamdulillah kita dikasih. Nah, terus di sini juga ada casan. Casan ini hanya digunakan untuk mengecas HP ya, tidak untuk laptop ataupun power bank ya, hanya untuk HP saja demi keselamatan dan keamanan kita bersama ya kawan-kawan ya. Joknya kawan ya, nah, seperti apa? Ini ruang kabin dari Sinar Dempo JB3 ya, masih wangi, masih bau plastik nih, pelatnya pun masih putih tuh. Seperti ini kawan-kawan. Masih bau plastik nih, masih wangi banget nih kawan-kawan ya. Dimanapun Anda berada ya. Rutin kita terus dan dukung channel kita di PHBC channel. Dan itu toilet ya kawan ya. Tuh ada toiletnya tuh, masih baru sekali tuh. Toilet itu. Itu toilet hanya digunakan saat kendaraan sedang berjalan saja ya, hanya buat untuk buang air kecil. Nah,
Tim ini. Di sini juga seperti biasa. Dia model terbaru nih, kawan-kawan. Di depan juga ada TV. TV 32 in yang siap menemani perjalanan Anda ya. Kawan-kawan semua, dimanapun Anda berada, masih di kabin dari Sinar Tempo. Kabinnya ini mewah kawan, mewah tuh, mewah sekali ini kawan. Mungkin kawan-kawan pengen melakukan trip ya, dari trip ataupun pulang kampung dari Bekasi, Jakarta, tujuan Pagar Alam, Batu Raja, Muara Enim, Lahat, ini bisa ya dipesan tiketnya di Poris. Di sini juga ada lampu baca ya, lampu baca. Ada lampu baca, terus setelan AC di sini ya, kawan-kawan ya. Terus di sini ada ini casan nih, pakai USB nih, jadi enak nih ya. Sangat dekat dengan duduk Anda ya, di atas tempat duduk ya. Nih udah komplit sekali nih tipenya nih, mantap sekali nih kawan-kawan ya. Nih tuh, kalau seatnya sendiri sangat lega kawannya nih, untuk jok yang ini. Terus kelebihannya itu yang di bawah sekali itu ada injakan kakinya nih. Nih ada injakan kakinya ya, jadi kita nggak bisa bugel nih, enak nih, nyaman sekali nih. Tuh ada injakannya nih. Ini salah satu kelebihan dari Sinar Tempo yang satu ini ya. Terus di sini seperti biasa ada sandaran juga nih. Ya, bisa di setel nih. Mantap kan? Di sini sandaran tangannya nih bagus. Ini kalau malam nyala nih kawan-kawannya. Nyala semua nih. Ini seatnya pun sangat lega sekali nih. Masih baru ya kawannya nih. Seperti ini nih. Ruang kabin pun masih seger-seger semua nih. Baru, masih plastik nih. Kalau joknya sendiri dia ini menggunakan rimba kencana ya. Nih, rimba kencana. Terus di sininya ada lekuk-lekukan, jadi dia kayak jok terapi gitu ya, kawannya. Terus di sini ada sandaran kakinya, terus di sini ada ini sandaran tangannya nih. Belum dibuka nih, masih mulus banget nih. Kita alhamdulillah udah minta izin nih dari Om Yunus ini. Sepertinya ini batangan Om Yunus nantinya yang punya Bimanca nih. Kita udah minta izin nih. Alhamdulillah kita dikasih. Nah, terus di sini juga ada casan. Casan ini hanya digunakan untuk mengecas HP ya. Tidak untuk laptop ataupun power bank ya. Hanya untuk HP saja. Demi keselamatan dan keamanan kita bersama ya kawan-kawan ya.